Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D, pada bulan Maret 2021 yang akan datang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melaksanakan sebuah survei besar yang dikenal dengan SUSNAS atau Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021. Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh di lapangan adalah data yang berkualitas, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak tanggal 16 Februari yang lalu telah melakukan pelatihan petugas secara online sebanyak 2 gelombang. Dan pada hari ini, tanggal 25 dan 26 Februari, secara bergantian setiap gelombang, baik gelombang 1 dan 2, kembali kita bekali dengan konsep definisi yang lebih jelas agar para petugas lapangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan SOP yang telah kita tetapkan. Indikator-indikator yang dikeluarkan oleh BPS dari survei SUSNAS ini meliputi berbagai aspek sosial dan ekonomi, antara lain angka kemiskinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh dari data-data strategis yang dikeluarkan melalui SUSNAS adalah angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah, dan berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Sahabat Pak D, demikianlah informasi Pak D kali ini tentang kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021. Bagi Anda yang dikunjungi oleh petugas kami, agar memberikan data yang terbaik, berikan data dengan jujur dan benar, karena data yang jujur dan benar menunjang perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.